tidak lagi dalam kegelapan, dan hamba harap rakyat yang membayar cukai pintu, cukai perniagaan ini digunakan sepenuhnya untuk memberi cahaya kepada negeri Kelantan. Cendawan, celup tepung. Pada pandangan hamba lah, lebih sedap lagi daripada goreng pisang celup tepung cendawan ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni hamba ada di Bacok. Ada satu kakak tu minta hamba tolong promosi kedai dia. Eh, dah lah jam ni tu. Pada? Suruh main promosi ni. Jadi kerana dia salah seorang yang menonton video hamba, hamba terpanggil tu. Hadirlah, dan hamba tahu memang hari ni peniaga susah untuk mencari rezeki. Jadi hamba cuba bantu peniaga yang minta tolong. Hamba kira kalau ada kakak berada di Bacok nak makan odeng sedap, boleh marilah di Pantai Irama. Kita boleh tengok hari ini, tempat ini comel dah. Sudah ada tempat parking, dulunya tanah yang berdekatan dengan Pantai Irama Bacok. Kalau rasa nak makan odeng, nak cari seluar bandar, boleh mari sini lah. Hamba tengok macam dah hari-hari dah. Seperti Pasar Taning berada di Bacok. Hari ini kita bersama dengan Wah, orang Bacok ni. Jadi Wah, kita tanya apa keistimewaan di Bacok ni, Wah? Di tapak ni, Wah. Tapak Bacok ni kalau kiranya kalau malam tu dia ada dia orang panggil mutus kotak lah. Jadi ramai orang pengunjung-pengunjung luar mari lah. Kalau boleh gak tambah lagi pengunjung-pengunjung luar tu agak-agak biar mari ramai-ramai di Bacok ni. Nak suruh memuh lah. Suruh meriah lagi. Kalau boleh. Yang ini kita nak pergi ke orang jual odeng lah. Kalau kira tu nak jumpa orang jual odeng lah. Sebab dia kata nak pergi sana terus informasi lah. Ya, ya, faham. Jadi kita bersama Wah. Wah nama sebenar? Anwar Muhammad. Anwar Muhammad, orang Bacok. Orang Bacok. Orang Pantai Irama Bacok lah. Ya, ya, betul. Jadi apa lagi Wah nama promosi ke Bacok ni pada orang luar? Kalau boleh kak, datang orang luar lagi kak. Naik yang di Taman Mahkota tu. Kalau boleh, makan sate. Ni lah sate Taman Mahkota. Sate Taman Mahkota? Ha. Mari mari semua kita mari pakat mari di Pantai Irama Bacok ni. Itu dia. Tak, kita masih tunggu baju ada pula. Hari ni kita bersama dengan Wah, anak tempat orang Bacok. Dia nak mempromosikan negeri atau tempat yang dia sayang, Bacok. Kita nak gimana mula-mula ni, Wah? Kita sekarang berada negeri. Kita sekarang berada negeri Kelantan. Kelantan Daun Naik. Bandar Bacok Islam panggil. Bandar Pelancong Islam. Bandar Pelancong Islam. Ini orang panggil jenis pisbo ada, hodok ada. Hodok ada. Jadi bang, kita mari kedai odeng ni ni. Okey. Okey. Kita nak promosi kedai odeng ni ni? Ya, boleh. Hari ni kita nak promosi kedai odeng. Mana kedai ni, bang? Ni kedai ni kalau kiranya depan masjid. Depan masjid? Biasa jual depan masjid? Jadi hari ni jual mana ni? Hari ni jual tapuk, bekas tapuk pasar malam. Bekas tapuk pasar malam. Jadi, apa ada sini ni? Ada ni, kalau kita duduk tengok lah ni. Hodok ada, pisbo pun ada. Dan bermacam-macam lagi lah. Maggi apa. Jual ni start gua apa, sampai gua apa? Satu sampai pukul tujuh. Satu sampai pukul tujuh. Odeng. Odeng ni apa sebenarnya odeng ni? Odeng ni mikro dia. Gua tomie dah. Macam kau nak kata tomie pun saya bubuk juga. Tapi saya buat resepi sendiri. Resepi sendiri? Jadi siapa-siapa nak tengok odeng-odeng ni boleh mari di tapak pasar malam di Bacok. Wah, apa kena Wah? Kita terada sekali. Bagaimana rasa? Dia rasa ada pedah-pedah manis-manis gitu. Manis-manis ada pedah-pedah ada. Ada. Jadi Wah syurkan kepada orang beli sinilah. Kalau minta biar orang ramai-ramai lagi mari beli sinilah. Tolong orang kita nego dah lepas PKP berat-berat lah ni. Kena pakat tolonglah kita. Lagu mana nego lah ni kak? Okey. Boleh lah. Jadi adik kakak, hamba berada di Pantai Irama Bacok bersama dengan Wah, bersama dengan Puyuh. Dalam misi ataupun kita nak tolong peniaga-peniaga kita lah. Jadi betul lekat ni, peniaga odeng. Odeng ni jarang ada di Kelantan ni. Jadi hari ni ada di Pantai Irama Bacok. Tapuk ataupun tapuk pasar malam tak? Tapuk pasar malam. Tapuk pasar malam. Lalu ni dia jual pukul 1 sampai malam. Sampai 7 petang. Jadi mana-mana berdekatan sepenuh cuti sekolah. Panah-panah ke nak makan benda nak benda kuah macam Maggi ni, macam yang Tomia ni boleh mari rasa odeng dekat dengan dataran Pantai Irama Bacok. Boleh tengok lah, boleh rasa. Boleh rasa tu kalau mari belilah. Kalau dekat tengok saja. Jadi hari ni Wah ada pesanan apa Wah pada penonton kita? Pesanannya kalau boleh orang luar hak mana-mana pengunjung-pengunjung luar lah. Ibarat kata kak
mari di Patut Irama Bacok ni tengok makan resipi hotpot saya ambil ni lah. Gitu. Contohnya tadi pisbo ada, hotdog ada. Ni ada ni. Ni bagi-bagi hot kita ambil tadi. Patut kita buat dengan kuah odeng. Boleh tak? Okay. Odeng Malaysia style. Oh, so odeng ni Korea asal lah. Ke Jepun? Jepun. Jepun. Oh, Jepun. Tama-tama kita belanja. Mana kita belanja apa? Merah-merah kita belanja. Okey. Kita ni ada Maggi goreng. Maggi ke apa Maggi? Tangan kita juga ada Kula. Dan di tangan kita juga ada odeng. Jadi kita nak suruh huang makan huang royak lagu mana rasa. Malah kita royak ni sepon nipu. Sedap ke doa. Jadi mula-mula sebab sahabat kita ni jual bagi dia ni cendawai ni, kita nak suruh huang makan cendawai goreng. Rasa lagu mana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap makan ni. Sedap? Sedap. Sepas sutung. Sepas sutung ni? Bahasa lembut-lembut dia tak kerah mana lah. Lama nak tengah. Cuma dia pun sedap juga. Ya. Manis bahasa tu. Ni kedai mana, Wak? Kedai dia depan sana ni. Kita pergi sana ni. Depan ada di tapak pasang malam lah. Tapak pasang malam sana ni. Oh, bagian ni. Bagian A, bagian ni lah. Oh, kalau tak... Adik kakut kalau tak berhasil. Gun ni ke? Nyesah. Nyesah sama hidup panggil. Bagian ni bagian telah. Kena rasa? Kena rasa juga ke mana-mana. Dia tuai dia, orang bacok. Dia lagi. Dan buat dibacok, jual dibacok? Buat dibacok, jual dibacok. Dia murah pakai dah. Sedap ngerti sebenarnya. Kalau sedap ngerti, dia goreng-goreng sedap. Boleh tegak lah. Okey, yang kedua. Tadi Kak tadi minta. Kita tolong promosi lah. Mengenai gula ni payuh ke. Okey. Jadi kita nak suruh huar juga rasa. Lagu mana tak rasanya odeng ini. Boleh terak awak. Sudu pun ada rasa kuah dia. Boleh terak awak. Boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian ni bagian kelas tahu juga ni. Bagian ni sani. Kita sani. Kita ambil sani. Bagi ni kalau adik kakak tak mari bacok juga. Nyesah. 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 Bagi ni bagi A. Bagi A. Bismillahirrahmanirrahim. Dia makan dulu. Masih kita terah dulu lagu mana. Manis kau masih kau pedah kau lagu mana. Oh, sedap bagi. Oh. Kedah ni ya. A. Lah A. Tak ada pedah tak gapo. Dia molek budak boleh makan. Memem. Kuah dia ni. Allahuakbar. Dia cukup rasa. Pedah tak apa nak pedah, masing tak apa nak masing. Jadi satu perkataan yang boleh katakan adalah sedap. Allahu akbar. Sekali lagi dah. Oh. Betul lah. Betul wah kata. Budak kecil pun boleh makan. Jadi ambo harap cadangan untuk menghidupkan pantai ni dapat diangkat dan direalisasikan kerana dia memberi keuntungan kepada peniaga, bahkan memberi peluang kepada rakyat Kelantan untuk berbeli belah di mana kita hari ini memerlukan duit itu ada keluar masuk kerana kita nak bantu juga para peniaga. Dan akhir sekali hamba nak beri pesanan kepada diri hamba, kepada yang sedang menonton, kalau keluar melancong tak kira lah di Bacok ke, di Pantai Sabok ke, Pantai PCB ke, jangan lupa untuk sama-sama kita jaga kebersihan, jangan buat siapa merata-rata. Dan sekali lagi kami nak ingatkan dan kami rakyat Kelantan berhasrat berimpian supaya pantai di negeri Kelantan setara dengan Langkawi, Port Dickson dan ada di Terengganu dan macam-macam lagi. Jadi kami agaklah Pantai Bacok, Pantai Cahaya Bulan, pantai yang ada dalam Kelantan ni diberi nyawa, diberi cahaya, tidak lagi dalam kegelapan. Dan saya berharap rakyat yang membayar cukai pintu, cukai perniagaan ini
digunakan sepenuhnya untuk memberi cahaya kepada negeri Kelantan. Terima kasih. Assalamualaikum.